إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita, diringankan langkah hati untuk datang ke majelis ilmu. Ini tentu saja adalah sesuatu yang akan memberikan dampak kepada hidup kita yang sangat baik. Sebab di antara tugas dari manusia ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kehidupan di dunia ini adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini kewajibannya tidak ada ujungnya. Sampai kita masuk ke liang lahat, sebelum nafas kita berpisah dari badan kita, kewajiban itu tidak pernah lepas. Nah, maka siapa yang datang ke majalisul ilmi, ke tempat-tempat ilmu diajarkan, ilmu disampaikan dan ilmu disebarkan, maka berarti kita sudah menjalankan satu kewajiban yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di dalam pertemuan yang sangat mulia ini kita akan berbicara satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, yaitu mengenai sesuatu yang ingin dikejar oleh kita. Ini kira-kira ibu, secara naluriah kita ini ketika hidup apa yang kita cari, ibu? Hayang naon hidup teh, Bu? Hayang senang, hayang areuna. Kita ini secara naluriah kalau ditanya semuanya ya, itu pasti pengen apa kita ini? Ingin senang, ingin bahagia. Sok tanyakeun aya nu hayang henteu bahagia gitu, Bu. Moal ayanya gitu. Mana hirup hayang naon? Kuring mah hayang sangsara, hayang teu ngareuna, hayang gitu tuh. Moal aya. Jadi semua orang itu secara naluriah dan fitrahnya memang begitu, itu cari kebahagiaan. Gak ada orang gak cari kebahagiaan di dunia ini. Walaupun cara mencari kebahagiaannya mungkin beda-beda gitu ya, tapi kalau ditanya buat apa, semuanya itu cari kebahagiaan. Walaupun encan bahagia segitu ripuh gitu, renangan naon, cari kebahagiaan. Contoh begini ya, ada orang pagi-pagi rebun-rebun kene subuh keluar kerja ya, ke tempat kerja, terus ge pulang nate tengah wengi, kadang-kadang pulang lagi ke rumah. Lamun ditanya rek naon eta da, capek teh gitu, Bu? Capek ya gitu. Terus kalau capek begitu ditanya eta kikituan teh rek neangan naon, ya saya tarik teuing ya. Bisa diturunkan ini ngagendrung. Nah, Okay, ya. Ini ada ininya tuh, operatornya. Ya, baik. Nah, jadi walaupun capek gitu ya, di subuh ini kayak balik tengah peting kadang-kadang gitu. Ada yang ke pasar, batur mah keur ngeunah sare jam 2, jam 3 ini ke pasar ya, dagang dan sebagainya. Terus ditanya teh rek neangan naon,
Tah, lamun keur sadar, lamun keur sadar punya, lamun keur sadar, ah rek neangan kabagjaan gitu. Bari jeung ditanya teh, maneh teh tadi ngareuna henteu indit ka jam 3, indit ka pasar, naon geuna? Capek cen. Oh, kok cenah neangan kabahagiaan, tapi ngadon capek. Apakah capek itu bahagia? Atau capek teh ngareuna itu gimana kan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita suka apa ya, suka menginginkan sesuatu, tapi kita pertama tidak tahu cara untuk mendapatkannya bagaimana. Yang kedua, karena kita tidak tahu, pada akhirnya kita menjadi salah jalan dan salah langkah. Karena kita tidak tahu tujuan itu ada di mana. Nah, ketika kita mengatakan yang kita cari ini adalah kebahagiaan, coba sekarang kita renungkan, kita pikirkan. Kira-kira kalau kita cari kebahagiaan, di mana tempat kebahagiaan itu? Di beh mana, Bu? Nah, kita kadang-kadang juga enggak tahu kebahagiaannya ada di mana itu. Jadi nu bahagia teh naon gitu ya. Kebahagiaan itu adanya di mana? Cenah mah dina hate, hate teh aya di mana? Hati itu ada di mana? Nah, gini, gitu. Kadang-kadang kita juga enggak tahu ya hati itu ada di mana. Ari hate teh dina cik di beh mana hate teh? Hati itu bahasa Arabnya apa? Al-qalbu. Di mana qalbu itu? Di dada ada apa? Di dada teh kahiji aya tulang dada ya. Nah, eta tukangeun tulang aya naon? Aya jantung, aya naon deui? Aya paru, paru beri parunya. Aya paru, aya jantung, aya naon deui? Aya liver mun ceuk urang Sunda mah hate nya. Nah eta kitu hate teh. Gitu. Engke aya naon deui? Aya ginjal, tuluy aya naon deui? Ada usus nih tah panglobana usus di dieu. Ah mentak ge sok budayut di dinya teh ususna loba teuing eusi. Nah itu. Nah itu hati itu di sebelah mana coba? Di mana hati itu? Di jantung, di liver, di ginjal, atau di mana? Cik, lamun ibu nyeri hati, naon nu nyeri? Aduh, lamun nyeri hati, naon nu nyerinya kan itu. Sok segala rupa nyeri, nyeri hati mah sirah jadi nyeri. Bener teh? Jadi jangar kan gitu. Aku nyeri hati, kalah jangar, sirah nu nyeri itu. Naon deui cik, mun nyeri hate teh duh saseueul angen, dan aya angen teh nu mana? Lambung meureunnya. Itu nyeri hate nah bet jadi kana lambung kita. Tuluy naon deui? Nyeri hate teh jadi ratu, jantung ya. Wah, jantung teh jadi bekerja. Jadi hate teh di mana tuh? Tuh, dina teu kapanggih deui nya ting di mana eta hate teh. Di manakah hati itu kan gitu? Kalau kita menyebut oh kebahagiaan itu adanya di dalam hati kita, terus hati itu di mana? Hah? Tah bingung oge nya dina naon eta hate teh? Di manakah hati itu? Perasaan. Ai perasaan teh naon Bu perasaan teh? Cik, dari perasaan teh tina naon ta ayana ta? Nah, hati ta, di beh mana ayana? Bingung deui wae. Dina dada teh da aya naon atuh sok dina dada ban eta dina dada teh tadi geus disebutkeun. Gitu. Tuh, kita ini kadang-kadang kita mengenal diri sendiri saja tidak selesai gitu. Kita ini tidak tahu di dalam diri kita ini ada apa sampai kita tidak tahu alamat yang namanya kebahagiaan itu adanya di mana. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sanurihim ayatina. Kami nanti akan memperlihatkan ayatina, tanda-tanda tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mana fil afaq, di penjuru dunia. Jadi seluruh penjuru dunia itu nanti ada pelajaran tentang kekuasaan Allah. Tapi enggak usah jauh-jauh dulu lah.
ke penjuru dunia, kata Allah, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita sendiri ini ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita mempelajari diri maka kita akan tahu bahwa kita ini enggak ada apa-apanya dan Allah itu adalah maha segalanya. Hatta yatabayyana lahum annahul haqqu, sampai jelas bahwasanya Allah itu adalah yang maha benar. Nah, makanya Allah mengingatkan wa fi anfusihim, di dalam diri kita ini. Jadi kita ini kan manusia ini punya kedirian yang kata Allah, Allah menciptakan manusia itu dengan satu penciptaan yang khas. Walaqad karramna bani Adam, anak-anak Adam atau manusia itu diciptakan oleh Allah dengan satu derajat yang sangat tinggi. Kenapa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan? Dan sebenarnya kalau secara fisik, kira-kira manusia kalau secara fisik kita termasuk kategori apa? Kalau masuk dalam spesies ini, manusia itu masuk mana ini? Asupna teh mamalia ya, hewan yang menyusui. Nah, betul tidak Bu? Naon bedana jeung sapi? Nah, jeung me, jeung none, nah, semua hewan-hewan ini ya, hewan-hewan mamalia atau hayawan, disebutnya hayawan, itu sama dengan manusia. Bahkan konon katanya ada binatang yang struktur tubuhnya mirip manusia dan bisa dipindah-pindah ke manusia. Contohnya non, babi. Babi itu paling mirip dengan manusia struktur tubuhnya itu. Kemarin di Amerika sudah ada yang mencangkok jantung babi ke jantung jelma. Itu jadi ibu-ibu bisi aya nu gagal jantung tah. Engke ditransplantasi nate dari meuli jantung jelma mah kudu paeh heula jelmananya. Nah, teu bahaya, rimaehan babi mapan murah lah kan gitu ya. Sabaraha harga babi? Lah harga babi itu lebih murah daripada harga me. Tuh, kambing mah mahal, babi mah murah. Kalau seandainya nanti babi itu ya, nah ini kalau transplantasinya berhasil tapi enggak tahu hasilnya bagaimana. Nah, eta jelma teh jadi sesegrokan wae siga babi gitu tuh. Tapi itu sudah kejadian. Jadi artinya kalau secara fisik manusia ini kan adalah binatang. Makanya kalau dipindah-pindah lah beberapa tubuh binatang ke dalam tubuh manusia, kadang ada yang cocok juga. Nah, seperti tadi tuh, mindahkan jantung babi ke jantung manusia karena katanya identik sekali gitu. Jadi si gen manusia dengan babi itu mirip, ini apa namanya, si struktur tubuhnya itu. Mungkin itu juga alasan kenapa babi itu diharamkan. Itu sebab babi mah mirip jeung jelma gitu. Jadi lamun maehan jeung adahar babi sarua jeung adahar naon? Nah, ngadahar jelma gitu. Meureun eta ge Allah alam, karena Allah tidak menyebutkan di dalam Qur'annya. Nah, tapi kalau dari sudut tubuh manusia, manusia itu ya sama saja seperti binatang. Da urang teh jeung monyet teh kan lamun teu dibaju mah pan naon bedana? Aye monyet sok dibaju tara? Monyet mah tara dibaju ge tara anu protesnya gitu. Manusia aya anu tara dibaju? Aya nya sok lempang si jalan tara dibaju. Nah, kan tuh. Kalau dari segi ini apa namanya, kalau dari segi tubuh kita ini hewan sama seperti hewan-hewan yang lain. Bahkan kalau dibandingkan beberapa aspek manusia dengan hewan ya, manusia ini kalah. Misalnya kalau dari segi lomba lari, sok tarik mana lompatna jelma jeung lompat kuda misalnya, atau dengan lompatnya ini apa, macan atau kijang, wah jauh gitu. Jadi hewan-hewan itu lebih hebat. Atau dari segi kuat-kuatan tenaga, cik kuat mana tenaga manusia jeung tenaga banteng misalnya gitu. Wah, jelas kan tenaga manusia itu lebih kecil. Atau misalnya dari segi apapun tuh banyak kelemahan-kelemahan manusia. Makanya Allah menyebut di Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Lah urang teh lemah sebenarnya makan gitu. Cuma kenapa manusia itu kok diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang
paling mulia. Walaqad karramna bani Adam, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ari dedeg pangadegna mah panghadena gitu ya, ahsani taqwim. Tapi nanti summaradadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu sebetulnya kalau dari segi fisik ya hewan-hewan saja, sama seperti hewan yang lain. Apa yang membedakan manusia dengan hewan-hewan itu? Kira-kira apa yang membedakan manusia dengan hewan? Nah, ya guys, aya istilahna deui itu, aya akal tadi, aya naon deui? Hate. Ari akal ayeuna di mana? Dina otak. Lamun akal ayeuna dina otak, kunaon me atawa sapi anu otakna sok digule ku ibu-ibu? Ditanya. Padahal leuwih badag eta otak sapi jeung otak jelema mahnya. Gitu. Komo jeung otak gajah masa kitu badagna gajah itu otakna kira-kira gede teh. Pasti lebih besar daripada otak manusia. Cik, yang disebut dengan akal itu apakah otak? Hah? Ya, pikiran itu apa tuh? Tadi hati geus teu kapanggi. Ting aya di mana? Terus ayeuna naon? Akal aya di mana? Lamun akal itu otak, maka sapi akan sama dengan manusia, maka monyet akan sama dengan manusia. Karena semua binatang, mamalia itu ya, pasti dia punya otak karena struktur tubuhnya akan memiliki simpul saraf kan gitu. Otaknya kan tempatnya, tempat saraf-saraf ini di sini. Saraf, aliran darah itu saraf nih terutama di sini. Jadi yang menggerakkan tubuh kita ini apa? Otak, sarua seperti yang menggerakkan seluruh tubuh hewan gitu. Jadi hewan-hewan itu kan kalau otaknya kena setruk, ngan untung memang terasa setruknya. Itu sama seperti kita, itu kan yang terganggu apanya? Sarafnya, otaknya kan terganggu ya. Kemudian apa yang terjadi? Motoriknya menjadi terganggu, umpamanya kan gitu. Nah, itu kan karena apa? Otak. Jadi otak itu hubungannya dengan apa? Dengan fisik, dengan badan gitu. Jadi misalnya ada penyakit otak itu ya pasti hubungannya dengan fisik kita. Nah, terus akal, kalau seandainya ini yang disebut dengan akal itu adalah otak, umpama kan gitu ya, itu yang kena penyakit, misalnya kena stroke kan gitu ya, ada stroke ini, stroke ringan saja kena ini otaknya. Jadi kira-kira itu akalnya keganggu tuh? Itu bisa mikir gitu kumah? Anto biasa wae kan itu, mikir sama anger wae gitu. Itu dah sarua boga kahayang, sama saja seperti yang lain. Jadi otak itu bukan tempatnya akal berarti kalau begitu ya. Akal itu ada di mana? Hati teka panggih ya di mana? Akal teka panggih ya di mana? Oh, katanya hebatnya manusia itu karena di dalam dirinya ada akalnya. Tadi cenah aya hate, terus ayeuna aya akal gitu. Ari hate jeung akal teh sarua atawa beda? Cenah akal di dieu, hate di dieu. Geus muku duanana ge eueun teh di dinya. Gitu. Kan kita tidak tahu itu akal ada di mana, hati ada di mana. Gitu. Dan ini kan karena kita tidak tahu akhirnya loba nu salah kaprah. Tuh, kita ini pada diri kita aja kita enggak kenal, Bu. Sebetulnya Allah itu menciptakan manusia cuma dua unsur saja. Yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang mulia dan berbeda dengan binatang yang lain itu karena unsur yang kedua, binatang yang lain cuma satu unsur. Kita ini diciptakan Allah, manusia ya. Pertama ada yang namanya jasad, fisik, jasmani. Betul tidak? Nah, ini binatang ada jasmaninya, ada fisiknya, ada. Ada yang kedua yang diciptakan oleh Allah untuk manusia, ini spesial nih. Allah menciptakan apa? Ruh. Kan ketika manusia oleh Allah di apa namanya? Diciptakan di dalam perut ibunya. Ketika manusia ada di dalam perut ibunya, berapa hari umur ketika ruh ditiupkan ke dalam tubuh? Nah, 120 hari ya. Jadi sekitar 4 bulan. Cik eta memeh 4 bulan manusia hirup teu? Hah?
Lamun teu hirup mah atuh dikiret bu dikaluarkeun. Heh. Tidak. Hidup itu kan gitu dia. Dia hidup, masa tidak hidup? Kalau tidak hidup itu tidak akan tumbuh itu. Tapi yang hidup apanya? Jasadnya tentu saja gitu ya. Karena kan dari sperma. Sperma teh hirup pae. Sperma pae mah moal jadi budak gitu. Jadi apa mati mah terbuang aja kan gitu. Nanti kalau dia hidup kan itu hidup. Kan sok aya gambar itunya, wah sperma itu kalau keluar tuh dia jumlahnya miliaran itu. Nanti ketemu dengan jodohnya di sel telur jadilah dia anak kan ya. Nah, itu ketika sel telur sel sperma itu kan dua-duanya hidup juga tuh, hidup. Sebagai apa hidupnya? Sebagai apa? Jasad kan ya. Ini jasadnya nih candi beneruh ku Allah Subhanahu wa taala. Pepangih jeung sel telur jadi apa itu? Nanti jadi alaqah segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, fakasaunal idoma lahma. Kemudian ini nanti si daging ini dia ada tulangnya dan jadi berbentuk ya. 4 bulan itu sudah ada bentuknya. Walaupun belum sempurna. Nah, eta di antara 1 sampai 4 bulan itu hidup atau mati? Jelas hidup lah. Gerak-gerak kalau dilihat itu ada bergerakan tuh. Artinya dia hidup. Tapi sudah dibeli ruh belum? Belum. Jadi itu belum diberi ruh. Jadi ruh itu nyawa bukan? Bukan. Nyawa itu berkaitan dengan sistem tubuh manusia. Jadi kalau tubuh manusia normal, misalnya nih ya, semua mekanisme di dalam tubuh kita dari mulai aliran darah, aliran apa namanya fungsi saraf misalnya, kemudian jantung kita, hati kita, liver ya, kemudian ginjal kita, semuanya berfungsi dengan baik. Ci, kira-kira hirup atau apa ya? Nah, hirupnya hidup itu. Nanti kalau ada yang rusak, kematian itu, maksudnya kematian itu adalah tidak berfungsinya lagi organ tubuh manusia. Kalau satu rusak sehingga mengganggu fungsi yang lain, apa yang itu disebutnya secara medis disebut apa? Mati. Jadi udah disebut mati itu adalah apa itu? Ketika tubuh kita mekanismenya tidak berjalan dan tidak berfungsi gitu. Jadi lamun pencernaan sudah tidak berfungsi, itu tanda berarti dia itu biasanya kalau orang kalau sudah mau meninggal, saya beberapa kali menyaksikan tuh, kalau dikasih makan asupna sangu keluar sangu deh gitu ya, dikeluarkan kayak cai no eta deh, artinya di tubuhnya itu sudah tidak bisa menerima apa-apa. Artinya kalau sudah semua organ tidak berjalan, maka dia disebut mati gitu. Jadi ari ruh maot henteu ruh teh. Henteu. Kan ketika kita mati, apakah yang mati itu apa? Jasad kita atau ruh kita? Jasad kita yang mati itu. Makanya yang dikubur apa? Jasad. Ari ruh ka mana? Ateuingnya ka mana? Tah gitu. Tapi Allah mengatakan begini, ketika umur manusia 120 hari tadi itu ya, atau 4 bulan, kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan ke dalam tubuh manusia, apa yang ditiupkan? Min ruhi, ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ruh teh makhluk lain yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditempelkan ke dalam jasad kita, ke dalam tubuh kita. Makanya di dalam diri kita ini ada dua. Satu ada jasmani, satunya ada rohani atau ada ruh. Ari ruh teh bunya fungsinya, ini fungsi dari ruh. Fungsi dari ruh inilah yang menyebabkan manusia dia menjadi berbeda dengan binatang yang lain. Nah, karena kalau fungsi tubuh mah sama saja. Cik non pagawean hayam. Hah? Barang hakan kurah kore ayah bikang di teangan gitu nya ngestunuh sare kan gitu, lapar udang deui nangan dahar deui nangan bikang sare deui gitu itunya. Begitu tidak binatang itu dicarekan tara ku ibu eta pagawean hayam kikituan tara kunaon lamun jelma pagawean anak itu sok dicarekan.
Tuhnya, kalau binatang itu ya, itu kerjaannya begitu dan enggak akan tidak ada yang memarahi si Me misalnya, terus si Me teh pagawean dahar jeung HS eta makan gitu. Benar teh tanya Me teh paraban dahar ke hiji waktu makan gudal gadil si Me teh lamun jalunya berarti neangan naon tah? Neangan bikang, teangan bikang na, geus pangin bikang kasukeun deui ka kandang. Gitu eta. Pagawean tukang Me teh tukang Me Me. Me-nya beda deh pakaian tukang me mantuk gitu. Nah, deh, si me pakaian gitu sarua sapi sama juga begitu, ayam begitu juga. Terus apalagi? Semua binatang pekerjaannya begitu, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa perbuatan itu perbuatan yang salah dan keliru. Coba kalau manusia melakukan itu. Ya, pagawean jelma teh lapar dahar. Tuluy ke manggih awewe gitu. Tau awewe manggih lalaki kan itu. Habak-habak we gitu. Nah, terus naon deui teh? Tunuh sare hudang deui. Tuluy pagawean teh kitu. Cok kira-kira lamun aya jelma model gitu disebut kumaha ku urang teh? Si lurus tunyung kan itu nya. Itu kan perbuatan yang gama padahal kan itu normal dari segi apa? Kebinatangan. Nah, binatang maka BOG gitu. Tidak ada hewan yang tidak begitu pekerjaannya. Ya mah pekerjaan begitu. Mantak siga lamun aya reungit gitu nyocok itu ulah sok dicarekan reungit teh. Gitu. Da eta mah pagaweana na kitu neangan hakaneun gitu. Ulah loba omong nyeri mah habak we. Geus naon teh paeh kana reungit teh. Nah, jadi coba kita bisa bayangkan itu ya. Itu pekerjaan hewan itu ya, kalau begitu normal enggak masalah. Kalau itu apa? Hewan. Tapi manusia itu bukan hewan dari segi kediriannya. Karena di dalam diri manusia itu ada ruh gitu. Jadi ruh manusia inilah yang nanti membedakan manusia dari binatang gitu. Apa fungsi daripada ruh itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada ruh. Ruh itu nanti menjadi panglima bagi jasad gitu. Jadi si ruh inilah nanti yang akan mengendalikan jasad manusia yang berbeda pekerjaannya nanti dengan hewan-hewan. Itu. Dan siga kieu lah sederhanana mah. Contoh sederhana. Hayam hayang dahar. Naon nu di daharna? Nah nu aya we nu sahareupeun nya gitu. Aya pare keur dipoe ku dudungan pacokan gitu. Aya naon we kan gitu ya di depannya ada apa aja. Dia teh tidak pernah mikir kumaha carana naon teh naon nu kudu dihakan dan sebagainya. Itu biasa. Tapi manusia karena dia diberi ruh tadi itu ya. Nah, diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia bisa melakukan banyak hal untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Gitu. Jadi apa yang dia bisa lakukan? Misalnya mau makan. Dahar tehnya da jelma. Memang aya sih nu babari misalnya teh aya jambu, misalnya tangkal jambu di luar teh atau tangkal aya duren, aya naon we. Paneta hayam mah tarang hajakeun tentunya ditaek tangkal jambu teh tara. Yang tebisaeun meureun. Dan manusia mah mikir kumaha carana eta jambu teh. Jambu geus diala ite jambu teh kumaha lamun dijus kan itu nya. Lamun dijus teh kudu nyeun heula mesinna mikir heula tah. Nyeun mesinna dan sebagainya itu. Nah, maka salah satu fungsi daripada ruh itu karena dia merupakan panglima yang akan menggerakkan tubuh manusia, di antara kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada akal kepada ruh manusia itu adalah dia mampu berpikir. Nah, ketika ruh manusia berpikir, kemudian dia mendapatkan banyak ilmu, ilmunya diikat, yang mengikat ilmu disebutnya akal gitu. Jadi akal itu adalah nama lain dari apa? Dari ruh. Jadi ruh itu salah satu fungsinya adalah untuk mengikat pengetahuan, itu fungsi utamanya. Jadi ruh itu harus diberi ilmu supaya apa? Supaya nanti dia ilmu ini ya diikat oleh akal dari itu, dan ilmu ini nanti akan sangat berguna untuk menggerakkan apa? Tubuh manusia. Jadi kalau manusia tidak ada ilmunya,
biasanya pergerakannya terbatas itu. Jadi akal itu adalah fungsi daripada ruh. Nah sekarang sebelum kita cerita soal fungsi yang lain ini, nah sekarang saya mau nanya itu, ruhnya ya di mana? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala disimpan di mana? Nah gitu, ruh itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala disimpan di dalam tubuh kita, tapi kita tidak tahu nyimpennya di mana. Dalamunnya homa dibejakan kusim kuringnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Itu banyak orang-orang kafir dulu nanya, bertanya ruh teh di mana? Qul, katakan oleh engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ar-ruhu min amri rabbi. Ari ruh teh urusan saha? Urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit saja. Itu jadi manusia itu diberi ilmu tentang ruh itu sedikit aja, hanya yang diceritakan di dalam Quran dan hadis saja. Jadi selebihnya dari itu ulah sok nyanyahoanan lamun eueuh katerangan di saha ti Allah jeung rasulna. Jadi ruh itu ada di mana, ini tidak pernah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui wahyu maupun melalui hadis. Disimpenna teh di mana? Dina liang irung. Kita enggak tahu itu ruh itu ada di mana. Atau ruh itu sebesar apa? Wallahu alam, kita juga enggak tahu. Ari ruh orok jeung ruh nini-nini sarua henteu. Nah, kan kira-kira gitu ya. Kita juga tidak tahu, wallahu alam gitu. Tapi yang pasti di dalam diri kita ada ruh. Kenapa kita meyakini ada ruh? Karena ada fungsinya. Sebab kalau manusia itu tidak ada yang lain ya dalam dirinya, enggak ada henteu aya makhluk sejen ya dina diri manusia teh, naon bedana jelma jeung eme? Iya kan? Itu. Karena di dalam diri kita ini ada yang lain, maka manusia beda dengan makhluk lain gitu, beda dengan binatang. Kenapa dia bisa beda dengan binatang? Karena ada ruh. Tah eta ta misteri manusia mah kahiji bab ruh. Sabenerna mah kan ketika manusia saja tidak tahu ruhnya ada di mana, padahal ruh itu jelas fungsinya. Kita bisa mikir, kita bisa melakukan banyak hal, beda dengan makhluk yang lain tuh disebabkan karena ada ruh. Kan ada jelas ini bukti, bukti keberadaannya itu ada. Cuma ruhnya enggak bisa kelihatan, kita tidak bisa menggunakan alat apa saja silahkan yang dibikin manusia. Sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan di mana keberadaan ruh itu dalam tubuh manusia. Tapi yang pasti ada dia. Nah, maka kalau ruh saja kita tidak tahu bagaimana keberadaannya, komo nu nyiptakeun ruh? Saha nu nyiptakeun ruh teh? Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun Allah aya tapi henteu katingali, pan sarua tong boro-boro Allah atuh urang oge nerangkeun ruh aya di mana, pan teu nyaho. Apalagi kalau ada yang mengatakan, "Wah, di mana Tuhan kamu sok tembongkeun ka kuring kan gitu." Pan teh jelema beleguk nu kitu teh nya. Ulah wakanang tang Allah aya di mana kudu katingali, sok tapang jelaskeun di mana adanya ruh di dalam diri kita itu. Pan teu kaharti atuh lamun disebut, yang disebut akal tadi otak. Pan kabeh makhluk ge aya otakan, itu maksudnya binatang-binatang kan ada otaknya. Kunaon eta otak binatang tidak bisa mikir seperti manusia? Ya kan? Jadi bukan otak itu yang mikir itu. Yang mikir itu adalah ruh manusia. Ci kira-kira kieu bisi eta mah contohna jauh ting jeung binatang kieu lah contohna ya. Naon teh? Kan ibu-ibu tos aya nu tos kolot jadi. Ari penyakit kolot naon Bu? Penyakit kolot Bu. Heh. Pohoan. Oh, belikan. Pohoan. Nah, iya pohoan nya. Ci kira-kira otak ibu anu ayeuna jeung otak anu baheula sarua atawa beda? Jadi nu poho teh naon dah? Eh, nu poho teh otak gitu.
otakna teh tak kene teh ieu otakna geus ruksak di mana ruksakna da lamun otakna ruksak ibu ke rumah sakit itu diperiksa nah ieu teh kanker otak atawa naon eta otakna ruksak itu ya memang di sini ada katanya sih ada saraf memori ada apa kan gitu ya di dalam otak kita ini tapi sesungguhnya yang mengikat pengetahuan kita itu kan poho teh pengetahuannya kamari nyaho ayeuna teh nyaho teh tadi disebut poho pan siga ngaji kayak gitu nya barho palebah bubar tuluy barho asana kan tadi oke okay, tadi teh nerangkeun anu pas kaluar teh Bu di naon nerangkeun naon tadi di masjid teh gitu nya biasa we lah kan eta nitah bener nyarek salah gitu eta teh ciri naon ciri pohoan itu. Nah, jadi ini yang kadang-kadang kita tidak kita jadi salah kaprah ya kalau kita enggak tahu di dalam diri kita ini ada apa. Nah, dalam diri kita ini ada ruh. Ruh itu salah satu fungsinya tadi adalah mengikat pengetahuan. Jadi mengikat pengetahuan, yang mengikat pengetahuan itu namanya akal. Gitu. Jadi akal itu nanti menjadi referensi bagi siapa? Bagi si siapa itu? Bagi hati. Nah, ya hatinya untuk menentukan apa? Untuk menentukan perbuatan. Jadi yang menentukan perbuatan itu hati. Jadi di hati teh ibarat jenderal gitu. Jadi dia yang memerintahkan lakukan ini, lakukan itu. Makanya disebutnya juga kolbun. Kolbun itu dari kata tadi aklun dulu ya. Aklun itu dari kata akola yakilu. Artinya itu mengikat. Nah, lamun hati mah disebutnya dalam Quran apa? Kolbun. Ari kolbun teh dari kata kolaba yaklibu. Artinya naon? Bolak balik. Jadi nungaran hati mah sok bolak balik. Kadang resep, kadang ente gitunya kadang sok rajin kadang kedul kadang naon nah itu yang suka bulak balik itu apa hati itu mendapatkan referensi dari mana dari akalnya ari hati teh naon teh ieu teh ruh kene gitu jadi ruh itu ketika mengikat pengetahuan sering disebut sebagai akal ketika dia menentukan tindakan manusia disebut sebagai hati al-aklu gitu. Nah, cuma nanti ruh ini ketika dia bersatu dengan tubuh manusia, maka di Quran disebutnya sebagai an-nafsu. Nah, ini ruh ini ketika dia sudah bergabung dengan tubuh manusia namanya an-nafsu, maka disebut di Quran wa fi anfusihim. Dan di dalam diri mereka, diri kalian. Nah, itu jadi kedirian kita ini terdiri dari jasad dan ruh. Jadi ketika jasad dan ruh bergabung itu namanya an-nafsu. Nanti ruh dia punya sifat bawaan sendiri, yaitu mengikat pengetahuan, bisa mikir, bisa mendapatkan ilmu. Itu namanya apa? Pekerjaannya ruh. Makanya nanti yang tolabul ilmi itu apa itu? Telinga, mata, hidung. Yang tolabul ilmi itu apa? Ruh kita. Jadi ilmu itu makanan apa? Makanan untuk ruh. Tah lamun kopi ini makanan untuk beuteung. Nah, ini kan makanan fisik ini ya. Gitu. Tapi kalau ilmu dia kan sifatnya gaib gitu. Ruh juga adalah benda yang gaib. Jadi orangnya makhluk gaib punya. Makhluk gaib teh orang teh. Nya gaib ari ruhna mah, karena kita juga enggak tahu tong boro-boro batur urang we teh nyaho, ruh teh aya di mana gitu. Ini ruh ibu aya di mana? Nah, ruh teh aya dina tungtung irung misalnya. Kan enggak bisa kita enggak tahu. Gitu. Jadi ruh itu adalah benda gaib. Dia makhluk yang oleh Allah diciptakan di dalam tubuh manusia tapi gaib dan ketika bersatu dengan tubuh manusia itu disebut sebagai an-nafs gitu. Nanti kalau sudah menjadi nafs, kata Allah, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa, demi nafs, wa ma sawaha, dan apa yang telah Allah bentuk dari jiwa itu.
fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha gitu. Jadi nanti nafs manusia itu oleh Allah akan diilhamkan. Ari diilham, ari ilham teh non? Sok menang ilham ibu? Suka dapat ilham tidak? Abdi gaduh di bumi cina ayat 2 nuhiji ilham Muhammad ilham cina nuhiji ilham oh lain nama budak katanya. Ilham itu apa coba itu? Hah? Ilham itu kan suka ada apa ya? Ah, suka ya ide, suka ada firasat, suka ada apa itu namanya apa? Ilham gitu. Ari ilham teh lain hade wae danu goreng ge aya. Cik, ari maling sok menang ilham tara? Bangsat sok menang ilham tara? Oh, sok atuh kan mun aya bangsat sendal teh geus ngintip ti ditu. Aduh ieu teh rame cenah aya satpam ye. Kayak dipikir, wah tak ayah dia. Nah, tiba-tiba dia mendapatkan ide gitu. Berarti ta si maling senalnya menang naon ilham. Makanya Allah menyebut fa'alhamaha fujuroha. Jadi orang bisa dapat ilham untuk melakukan keburukan. Watakwaha, tapi juga bisa mendapatkan ilham untuk melakukan ketaatan gitu. Qada aflaha man zakkaha. Akan bahagia orang yang membersihkan nafsnya. Wa qad khaba, dan sungguh celaka man dassaha, siapa yang mengotori jiwanya. Di situ ada konsep tazkiyah. Nah, tazkiyah itu pembersihan ya. Di situ juga ada konsep tadsiyah. Tadsiyah adalah pengotoran. Jadi nungaran jiwa orang teh bisa dikotoran, bisa dibersihan. Nah, jadi kita balik lagi ke konsep tadi ya tentang ruh tadi itu. Jadi ketika ruh bergabung dengan tubuh manusia, sebetulnya kalau ruh itu dia potensinya menyerap ilmu dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Cuma nanti manusia ini karena ruhnya bergabung dengan jasad, itu yang namanya jasad dia boga kahayang. Sarua siga me boga kahayang. Naon tadi teh kahayang me? Dahar. Naon de? Hah? Hayang kabikang gitu ya. Nah, itu kan kahayang binatang itu begitu itu. Ini yang disebut di dalam istilah Quran, dalam hadis itu disebut sebagai apa? Syahwat gitu. Jadi, syahwatnya dengan dua bu sebenarnya mah. Hayang dahar jeung hayang naon dah? Ini hayang dahar jeung hayang sapat temon eta teh nu disebut apa namanya? Syahwat itu cuma dua. Memenuhi keinginan perut dan sejengkal di bawah perut gitu. Itu syahwat, disebut sebagai syahwatain. Itu binatang. Kenapa dua ini berfungsi dalam tubuh manusia? Kenapa berfungsi coba? Mun atulah ulah hayang dahar gitu, mun ulah hayang resep ka awewe atau ulah resep ka lalaki gitu. Enggak bisa begitu. Sengaja oleh Allah itu difungsikan karena hidupnya manusia tergantung pada dua alat itu. Sok lamun manusia teu dahar, kira-kira kumaha nasibna tah? Paeh meureun berarti teu lila ta umur ruh teh. Karek datang tuluy paeh, tuluy init deui karena ruh itu nanti diambil lagi oleh Allah ketika apa? Ketika manusia mengalami kematian. Cokot deui we ku Allah teh. Ruhna mah teu maot. Aya we dicekel ku Allah Subhanahu wa taala dan nu maot mah naon? Jasad orang kan ku Allah dipisahkan. Oke, lamun di yaumul ba'ats ketika dibangkitkan lagi manusia ke di hari kiamat untuk pembalasan, ruhnya dikembalikan, jasadnya dibalikkeun deui gitu. Ruh jasad teh di aya deui. Jangankan nanti di alam apa di yaumul ba'ats di padang mahsyar. Di ini saja di alam kubur, itu di alam kubur itu ketika manusia sudah pada pergi semua yang mengantar, ruhnya dipulangkeun deui. Sabab engke kudu ngajawab pertanyaan dari jasad mah teu bisa ngajawab pertanyaan karena dia enggak ada ilmunya. Mentak tara aya dongeng nah hayam paeh ditanya ku malaikat. Itu. Jadi ketika ayam mati gitu ya, masuk di dalam penggorengan maka ayam ditanya malaikat. Gitu aya teh man robuka ya. Teu ada nu ditanya malain eta, yang ditanya itu adalah rohnya, maka rohnya dibalikeun deui heula kan gitu sok ta. Jawab pertanyaan, lamun bisa ngajawab pertanyaan, salamet. Lamun teu bisa ngajawab pertanyaan di kubur, menang siksa kubur gitu. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi ruh manusia ini
tadi ya. Ketika dia bergabung dengan jasad, di jasad itu ada dua tempat yang ini menjadi penjamin hidup manusia. Satu adalah perutnya. Jadi perut ini artinya adalah tempat makanan ya, manusia itu jadi hayang dahar. Sebab ku dahar manusia bisa hirup. Nu kadua yang di apa namanya yang dibangkitkan oleh Allah itulah syahwat farjnya atau kemaluannya. Sebab dengan alat kemaluan itu manusia bisa bereproduksi. Jadi manusia teh bisa boga anak. Ngerti? Kan gitu, ari anak keluar di mana mu? Tina ceuli gitu. Dia kan keluar dari alat-alat kelamin, alat kemaluan tadi itu. Itu dua-duanya adalah alat-alat yang diciptakan oleh Allah untuk menjamin kehidupan manusia atau binatang yang lainnya bisa terus berjalan. Sok me bayangkan, lamun me itu barang hakan. Meureun begangnya, anu bogana amak atuh siapa begang wae me teh ngarugikeun aing kan itu. Nah, kan ari me genut mah dahar wae senang dengan yang ini yang punyanya. Terus kalau ada kambing, aya me bikang, ci kira-kira me bikang eta kunu bogana dikukut ngarah naon? Ngarah anakan gitu kan. Nah, makanya spesies embe terus berjalan apabila perutnya terpenuhi, kebutuhan farji si me itu terpenuhi juga gitu. Tah kira-kira manusia jeung me palebahdinya sarua teu? Sarua. Gitu. Jadi perut kita ini perlu diisi gitu. Syahwat farj kita juga perlu apa? Perlu disalurkan juga. Kenapa? Karena itu adalah penjamin manusia bisa hidup. Jadi henteu goreng teteh gitu. Itu adalah bagian dari kedirian kita. Cuma nanti masalahnya itu begini. Kalau binatang-binatang dia sudah punya rem sendiri. Contoh kieunya lamun me barang dahar. Lamun geus seubeuh kira-kira dahareunna tuluy digayam teu? Henteu nya tinggalkeun wae dahareun loba kene oge da geus seubeuh. Hayam dibere huut aya sa pas kombadagan gitu ari hayamna ngan hiji jeba gering. Tuluk tuluk ngan itu. Eta loba kene dahareun teh. Dikumahkeun da ku hayam? Ditinggalkeun? Tinggalkeun wae da geus seubeuh. Tah itu binatang ya. Dia sudah punya apa namanya self awareness namanya itu aja kesadaran diri aja kan gitunya nggak ngesebuh mah nggak seureun tara aya tuh udah binatang-binatang serakah itu nggak ada. Tapi coba lihat manusia candahar wae dahareun teh geus disiapkeun ieu keur sabulaneun. Heh bener teh candahar teh kan stok teh teh bisi isuk teh sabulaneun nyetok di imah kan gitu. Tah eta jelema nya. Padahal mah sakumaha ari ibu barang tuangmu? Heh. Sapiring itu. Itu kadang-kadang kita nyetok makanan ya, banyak makanan yang kita buang enggak? Banyak yang terbuang itu. Nanti kalau sudah dimasak ya, sudah dimasak ya. Duh, ya lebar kan itu. Geus seubeuh, lebar. Maka tuluy dikumakeun. Heh. Dibikin itu nak disimpan ya tengah karena kulkaskan weh tuh mantap nyen kulkasnya nyen kulkas nyen non nah, itu itu karena apa nih nih karena nak nah hari itu jalan mantap itu jadi sebetulnya kalau alarm dari tubuhnya ya alarm dari tubuhnya itu sudah berfungsi lamun sebe pasti eren dari paksa keno gue mau jalan gitu sok terus biak. Aduh, sanggut yang setilu piring diasupkan kabeh. Tamah dita ya, setilu piring deh. Banyak mau deken. Si gandung ngarokok kan gitu ngarokok. Cik ngenah na ngarokok. Ya, ibu dan ngarokok, bapak-bapak. Ini ngenah na ngarokok, sabar batang. Eh? Sabatang-sabatang. Mudah sih na ngarokok sekali 10 batang, mah stres itu. 10 batang, jajarkan ini 10 batang. Sok tadi udut kabeh. Wah, bisa itu. Nah, jadi sebenarnya kalau tubuh kita ada ini ya, secara kebinatangan itu ada ininya, ada alarmnya. Lamun lapar, dahar, lamun geus seubeuh, eureun gitu. Kan itunya. Itu alarmnya seperti itu kalau di dalam diri manusia itu begitu. Nah, tapi manusia ini karena tadi teh nya
si syahwatnya manusia ini disertai juga dengan apa yang disebut dengan al-ghadab. Al-ghadab itu adalah dorongan yang sangat besar dari perut dan dari bawah syahwat itu untuk dia meminta terus apa yang harus diisikan ke dalam perutnya. Nah, maka kekuatan syahwat dan ghadab ini kalau dia tidak terkendali dengan baik, maka dia akan mempengaruhi kepada ruh manusia. Jadi ruh manusianya akan kalah oleh syahwatnya. Nanti kalau ruh manusia kalah dengan syahwat, maka akal manusia hanya berfungsi untuk memenuhi apa? Keinginan si syahwat itu. Nah, jadi itu ya. Manusia itu begitu nanti itu. Jadi dorongan perut kalau dia mempengaruhi akal, akal itu ruh teanya mempengaruhi ruh. Maka si akal cuma bekerja sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut saja. Atau dia si akal bekerja hanya sekedar untuk memenuhi keinginan si farjinya saja. Jadi begitu itu. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan manusia itu dia sebenarnya kal an'am, seperti binatang-binatang. Tapi ada yang lebih parah manusia ini, balhum adallu. Ada manusia yang dia lebih parah daripada binatang. Kenapa? Karena manusia dibekali kemampuan ruh yang bisa berpikir, mengembangkan ilmu dan sebagainya. Kalau seandainya ruhnya itu dikendalikan oleh syahwatnya, maka ruh itu pada akhirnya hanya akan menjadi hamba dari syahwat. Hatinya, kolbnya, karena kolb ini kan ruh ini mengendalikan tubuh, dia hanya akan bekerja untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh syahwatnya itu. Inilah yang disebut oleh Allah waqad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang-orang yang dassaha. Dassaha itu artinya adalah orang yang membiarkan syahwatnya menguasai ruhnya, menguasai akalnya, menguasai hatinya, sampai dia sudah tidak punya pikiran yang lain, tidak punya ilmu yang lain kecuali sekedar untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh perut dan syahwat tadi itu. Nah, ketika ini si apa namanya akal ini sudah dikuasai oleh nafsu, oleh syahwat tadi itu ya, oleh syahwatnya, oleh ghadabnya, maka manusia akan mendefinisikan kebahagiaan. Mendefinisikan kebahagiaan itu hanya sesuatu yang akan memenuhi perutnya dan sesuatu yang akan jadi apa itu? Yang akan memuaskan nafsu farjnya. Itu atau keinginan farjnya itu. Jadi cuma dua itu nanti itu yang disebut dengan kebahagiaan. Dan sekarang banyak orang yang terjebak di situ. Jadi manusia itu mendefinisikan kebahagiaan teh naon? Ah, nu penting mah asal bisa ngeusian beuteung, nu penting asal bisa memenuhi keinginan farjnya. Pan kiwari teh nya manusia itu ya, ketersesatan manusia ada karena itu sebenarnya. Orang mau sekarang mau yang disebut apa saja diurangkan aya nu disebut aliran-aliran bangsa nanahaonnya, aliran sesat, sekuler dan sebagainya. Itu sebetulnya apa sih yang dicari? Yang dicari itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Kieu bunya, manusia ketika dia hidup di dunia, kalau yang diikuti itu hanya perut dan yang di bawah perut itu kan itu ya, maka dia akan melakukan segala sesuatu itu hanya untuk tujuan itu saja, enggak ada yang lain. Dan manusia akan menjadi manusia yang serakah, manusia yang menzalimi orang lain dan sebagainya karena itu. Contoh umpama kan gini. Ibu bekerja, bapak-bapak bekerja misalnya. Neangan naon bekerja teh, Bu? Hah? Neangan duit gitu. Cari duit. Nah, misalnya cari duit. Cari duit teh keur naon? Ngadaharan kertas gitu jelema teh. Henteu nya. Nah, ini uang ini digunakan untuk apa? Kan da sebetulnya kalau manusia cuma berpikir tentang perut dan syahwatnya itu, uang itu hanya akan digunakan untuk dua itu saja. Satu, manusia hanya ingin akan menggunakannya untuk apa? Untuk makan gitunya, boga imah, hari imah teh kan untuk melindungi tubuh. Hari tubuh teh kan tempat
adanya perut dan si apa farij itu gitu. Dan makanya rumah itu include lah ya, rumah kemudian untuk menyiapkan makan kadituna keur naon tah? Hah? Keur maraban pamajikan gitu. Nah, dia untuk kadang-kadang orang kalau uangnya berlebih sangat banyak kan, apalagi mau laki-laki mau perempuan sama aja, itu biasanya dia juga berpikir untuk memuaskan apanya? Memuaskan alat kelaminnya. Makanya banyak laki-laki yang berzina, cari pelacur, cari segala macam. Lalaki loba nu kitu ari awewe aya teu? Pabalatak awewe oge sarua. Kayaknya kalau perempuan yang punya duit banyak segala macam gitu ya, sebeteng sebeuh mah sesana dipake naon tah? Dia sebut senang-senang foya-foya itu dia cari istilah nateno, cari berondong gitu nya. Nah, neangan lalaki lah bosan di imah mah aki-aki cenah neangan nu ngora kan itu nya. Gitu. Tadi kirana eueuh kitu awewe nu kitu teh lomba. Gitu ternyata lain lalaki wae, dia nu sok lacur teh lain lalaki wungkul awewe ge aya nama pamalatak gitu ya, nu lain ayeuna wae da tiba heula ge sarua gitu kan itu nya. Karena ge jelema. Nah, jadi manusia itu dia kalau bekerja kemudian sekedar dalam pikirannya yang disebut dengan kesenangan dan kebahagiaan itu adalah mengisi perut dan yang sejengkal di bawah perut itu, maka akhirnya dia akan tunduk di bawah dunia gitu. Jadi maksudnya tujuan hidupnya itu cuma duniawi saja, geus wae sakitu. Pertanyaannya, apakah dengan cara seperti itu manusia bisa mendapatkan kebahagiaan? Ternyata tidak. Sebab yang didefinisikan sebagai kebahagiaan itu kebahagiaan palsu, kebahagiaan yang sifatnya fata morgana. Katingalina bahagia ternyata henteu. Seperti begini ya. Ibu-ibu mendefinisikan kebahagiaan itu sebagai ngeunahnya lamun dahar anu cik kira-kira ngeunahna dahar teh sabaraha lila. Hah? Ngeunahna dahar teh kan nalika ngaliwat ka mana? Kana letah wungkul. Berapa lama nikmatnya makan ketika lewat di lidah itu? Berapa lama nikmatnya itu? Aya sajam? Gak ada orang nikmat makan sejam gitu nya. Lamun aya menikmati makanan sampai sejam, aduh eta karunya beuteungna. Ada juga misalnya ya, kenikmatan hubungan seksual. Berapa lama itu? Gak lama. Sekejap-sekejap saja. Gitu, sebentar-sebentar. Gitu aja. Gitu. Tidak ada kenikmatan yang sifatnya fisik, duniawi, yang kenikmatannya itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sebentar semuanya juga. Dan kalau manusia menyiapkan makanan gitunya, disiapkan nih makanannya, disimpan dan sebagainya, itu kan hanya sangkaan saja. Siapa tahu itu nanti akan bisa memberikan kenikmatan, kelezatan lagi. Komo lamun geus dibere gering, leungit kabeh nu kitu teh. Dahar geus teu nikmat gitu tong boro-boro hayang ada ngaranana geus gering. Gering geus ripu geus seneng hilang semuanya kan gitu. Sehingga ketika kita bicara mencari kebahagiaan teh jadi neangana di mana ini kebahagiaan itu. Nah, makanya harus balik lagi ke ayat tadi qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba, celaka, tidak khaba itu kebalikan dari aflah. Dia akan mendapat kesengsaraan. Nah, yang ingin mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang zakkah, membersihkan nafsnya dari apa? Dari kotoran syahwat dan ghadab. Jadi kita ini kalau ingin dapat kebahagiaan maka kendalikanlah syahwat yang ada di perut kita dan syahwat yang merupakan dorongan dari faraj kita itu harus dikendalikan. Cik, kira-kira mengendalikannya dengan apa? Dengan apa? Dengan agama. Jadi Allah itu Rahman dan Rahim. Allah menurunkan agama. Allah menurunkan agama, Quran dan hadis untuk kita. Tujuannya itu untuk apa? Rahmatan. Memberikan rahmah kasih sayang lil alamin, untuk seluruh alam bukan cuma untuk manusia. Tentu kita sebagai bagian dari alam akan mendapatkan rahmat itu. Jadi ketika Allah menurunkan agama ini tujuannya itu adalah untuk supaya manusia mendapatkan kesenangan kebahagiaan yang hakiki. Di mana itu? Di dunia di akhirat. Fid dunya wal akhirah. Di dunia di akhirat, Bu.
Gitu. Kebahagiaan orang itu kalau mengikuti agama double. Di dunia akan merasakan kebahagiaan yang lama, di akhirat juga akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih lama lagi, gitu. Cuma kadang-kadang manusia jadi salah kaprah, agama dianggap jadi naon, beban, gitu. Belum juga dijalankan, agama itu sudah dianggap jadi beban. Kalau sudah dijalankan, baru nanti akan terasa bahwa ternyata kebahagiaannya itu akan double. Contoh begini nih, kita mau makan kan itu ya, makan, lapar makan. Nah, tapi kita ingat bahwa makan kita mada cuma segitu-gitu aja. Agama memberikan memberikan pengetahuan kepada kita supaya it'amul masakin, kasih makan juga tuh orang-orang miskin gitu. Nah, dengan cara seperti itu kita makan, orang miskin kita kasih makan lagi, kira-kira itu akan bahagia atau sengsara? Tergantung, Bu. Tergantung. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah itu dengan benar, karena ada syaratnya itu amal yang kita lakukan harus jadi amal soleh. Ari amal soleh teh kahiji niatna kudu lillahi taala. Jadi harus ikhlas dulu. Jadi kalau mau ngasih orang ikhlas dulu. Jangan tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu capek kita, nanti menggerutu, tidak akan menjadi kebahagiaan. Ikhlaskan. Kita berikan, kita makan satu piring, kita kasih makan 100 piring kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Pas dahar orang teh nikmat, bisa mere dahar ka batur kalau ikhlas nih. Syaratnya kalau ikhlas. Bisa mere dahar katingali meni bungahnya eta anu dahar di mere dahar dibere ku urang dahar nanti kan gitu. Cok coba sekali-kali ibu ya. Kita kasih makan orang-orang yang sedang lapar, miskin, kita kasih makan tapi ikhlas. Jangan cari ria, jangan apa gitu. Terus kita makan, ikut makan bersama. Kira-kira bahagia enggak, Bu? Bahagia. Kesenangannya bukan cuma memasukkan makanan di dalam ke dalam mulut. Itu ada kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita berlipat-lipat. Melebihi apa yang kita makan. Nah, itu yang disebut dengan in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum. Oleh Allah akan dilipat gandakan. Naon nu dilipat gandakan teh? Pahala di surga jelas. Dan yang dilipat gandakan oleh Allah di dunia ini adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi yang namanya sedekah, memberi orang dan sebagainya, itu bukan kebutuhan fakir miskin, tapi kebutuhan orang yang punya harta. Kalau ibu punya harta nih gitu ya, mau sedekah, teteh nu butuh lain batur, yang butuh kita. Kenapa kita butuh? Karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Jadi lamun hayang senang boga harta teh ulah ditunda wae. Da moal mantak membahagiakan sok ibu punya simpanan harta di rekening aya 1 triliun umpama kan gitu kan dipikiran wae unggal poe teh. Itu apa itu duit enak mah keur naon itu kan terus mikirannya investasi sini sono ah nepi ka stres itu. Jadi ternyata boga duit loba teh lain bahagia gitu. Jadi membuka duit, nah, lamun guys disodakokeun mah akhirnya mereka dia senang itu kita enggak memikirkan. Lagi pula Allah mengatakan rezeki manusia itu cuma 3. Yang dimakan habis, yang dipakai rusak, yang ketiga apa? Yang disedekahkan itu akan menjadi cengcelengan, akan jadi tabungan kita nanti di mana? Di akhirat itu rezeki kita, sisanya liwarithihi. Lamun ibu boga rekening, wah boga imah di mana-mana, boga tanah lega dan sebagainya. Itu cuma dongeng, geus paeh mah da moal anu dibawa. Gitu ya. Sudah mati semuanya. Kemana itu? Nah, teuing kumaha kan gitunya ku ahli warisna lamun saroleh meureun dibagi-bagikeun, lamun teu baralek meureun diparake pasea kan gitu ya. Nah, jadi kan eta teh kan cek urang Sunda mah ya istilah banda teh tatalang raga gitu. Jadi harta benda ini kita harus jadi penolong tubuh kita, badan kita. Bagaimana caranya itu? Harus diselamatkan supaya menjadi kebahagiaan untuk kita di dunia maupun di akhirat. Coba ibu misalnya dengan tetangga, cek Rasul tekiyaman kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, hormatilah tetangga. Cik ari ngahormat ka tetangga, kita menghormati tetangga ya, apa tetangga itu tuh dimusuhan ku urang tadinya. Kira-kira hidup bertetangga enak gak, Bu? Lamun unggal poe jeung tetangga pasea kira-kira kumaha da? Stres.
Kan itu enggak jauh-jauh tuh Allah tuh ya. Kalau kamu mau bahagia punya tetangga, sok dihormat tetangga teh. Boga dahareun seutak seutik kirim ka tetangga ulah dibakeun ku sorangan gitu. Aya naon di buruan ya tangkal buah ngaroyom ka tetangga, apotongkeun ka tetangga mah bikeun ka tetangga gitu dan segala macam. Jangan ulah aya seutak seutik tetangga teh dipaseaan. Da stres maseaan we tetangga mah. Gitu, padahal orang teh hirup unggal poe jeung saha? Jeung tetangga. Coba amalkan agama itu, kan gitu ya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ternyata dan banyak lagi nanti amal-amal agama itu dan kita cara membersihkan jiwa supaya akal kita nanti yang mengendalikan ini apa namanya nafsu kita, maka kita harus kembalinya cuma kemana? Ke agama gitu. Jadi fungsi daripada agama itu adalah penjamin kebahagiaan untuk manusia gitu. Jadi rugi pisan jelema tara ngaji mah teu apaleun eta rumus hayang meunang kabagjaan teh kumaha. Ari nu diteangan kabagjaan tapi nu digugulung kasangsaraan pan susah itu. Jadi cari kebahagiaan wah selingkuh kanan kiri segala macam ada stres atuh lila oge teh. Itunya. Nah, terus apalagi cari kebahagiaan kuliner hayoh dipapai. Nya keur ngora teu karasa teh ke kapti 40 tahun ge da barang dahar wae nu teu pararuguh karek wae karaos kolesterol naon gula wah segala rupa wae karasa pan panyakit aya dua nya kurang dahar jeung leuwih teuing dahar kan itu tah di urang mah loba panyakit loba teuing dahar teh kan gitu. Karena apa? Karena tadi itu kita tidak mengendalikan diri kita dengan agama gitu. Nah, makanya menjadi sangat penting untuk kita memberikan asupan pada jiwa kita ini dengan agama supaya kita tahu oh ini nih jalan kebahagiaan itu ada di sini. Qad aflaha man zakka. Itu. Tah eta gitu punya. Tos bade setengah 10 ieu teh. Hatur nuhun karena perhatosan sadayana rupina mah cekap we heula sakitu mudah-mudahan ke dina sanes waktos tiasa patepang deui. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.